Ja kalau han sallit med kampen med bedorer, han sima hoet na usia sa alekat. Han blom. Han bloin. Bapa mama han bloin ok. Eliezer, Tuhan adalah penolong. Sebuah refleksiku terhadap nama Eliezer dalam kitab suci orang Kristen. Eliezer berasal dari bahasa Ibrani, Eliezer. Eliezer berarti Allah adalah penolong. Eliezer, Allah adalah penolong yang dalam kitab suci orang Kristen adalah seorang laki-laki yang setia mendampingi Abraham. Eliezer adalah hamba Abraham yang setia dan bertanggung jawab. Sebagai seorang hamba, Eliezer selalu tampil sebagai penolong Abraham. Ia diutus oleh bapa bangsa Israel itu, Abraham, untuk mencarikan seorang istri bagi putranya Ishak. Dalam kitab Kejadian bab 15 ayat 2 diceritakan bahwa Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsik itu." Salah satu karakter atau sifat Eliezer yang cukup menonjol adalah ia tidak memiliki ambisi pribadi atau egoisme diri yang sempit dan palsu. Kehebatan Eliezer adalah pengabdiannya yang tulus kepada Abraham dengan harapan bahwa Abraham bisa memiliki keturunan sebagaimana dijanjikan oleh Allah sendiri. Nama Eliezer ini juga dipakai oleh Lazarus yang berarti Tuhan telah menolong. Nama Lazarus ini pun dalam agama Kristen berasal dari bahasa Ibrani, Eliezer. Kisah orang kaya tanpa nama dengan si miskin Lazarus diceritakan secara baik oleh penginjil Lukas, bab 16 ayat 19 sampai 31. Lazarus, Tuhan telah menolong, dan orang kaya tanpa nama, tanpa identitas diri, tanpa biodata diri. Sebagai orang Kristen, jadilah Eliezer baru yang bisa menjadi perpanjangan tangan kasih Allah untuk menolong sesama, dan bukan sebaliknya, untuk mematikan sesamamu sendiri.